Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabatku dimana berada. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia. Jangan lupa kita bersyukur. Semoga Allah memberi kesehatan, memberi kesejahteraan semua segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nih, Bunda masak lusun dong. Lusun dong itu bahannya, teman ya. Bahannya dari apa itu? Wortel, kentang, kubis, ganjoy, tomat sama daging sapi. Itu bahannya ya. Itu sama saus tomat yang kalengan itu, yang merah banget itu, bukan saus tomat yang biasa itu. Itu warnanya itu lupa namanya itu. Saya itu apa ya? Ya itu saus tomat itu juga bisa, sahabat ya. Itu juga bisa saus tomat itu, bahannya tomatnya yang banyak, tomat sama wortel, kentang, saigan, kubis, ya itu teman, itu dijadikan suatu, dioseng-oseng, dikasih sedikit minyak aja, nggak usah banyak-banyak ya, dioseng-oseng, itu ditumis dulu, ditumis sampai harum. Kalau sudah harum dimasukkan di sup tadi ya, dimasukkan di sup. Pasan itu dimasak 2 jam setengah ya. Dimasak 2 jam setengah. Itu dimasak 2 jam setengah sama apa itu daging sapinya juga ya, dimasak 2 jam setengah pelan-pelan. Dimasak 2 jam setengah, nanti kalau sudah 2 jam kurang 20 menit ya, itu dimasukkan apa itu saus tomat tadi, jadikan satu. Wah, mantap banget teman itu. Wah, pokoknya kelihatannya merah, tapi ini enggak pedes kok. Enggak pedes karena ini merahnya itu merah dari saus tomat tadi. Jadinya kelihatannya merah pedes. Sebenarnya enggak pedes ini. Ini merahnya itu merah dari bahan saus tomat itu yang kalengan itu, teman. Saus tomat yang kalengan itu loh. Merahnya itu bukannya merah, ini merah pedes bukan. Ya kan? Nanti kalau sudah dimasak 2 jam setengah, itu warnanya sudah berbeda kan, warnanya itu. Warnanya kan ini merah lah. Warna nanti kalau sudah 2 jam setengah itu warnanya agak peteng begitu, teman. Oh, enak ini sop, ini luar biasa enaknya. Kesukaannya Pak Bosku ini, lama enggak Bunda buatkan. Karena apa? Bunda enggak ada daging sapi yang buat sop ini. Pas ketepaan di apa itu? Di mal kok kelihatan ada daging sapi yang harganya menurun, beli 2 bungkus buat sop ini. Ya, wah, pokoknya nikmat banget ini, teman. Boleh nyoba ya. Boleh dicoba itu. Pokoknya bikin ketagihan sungguhan lah. Namanya apa? Lusun dong. Bikin ketagihan sungguh ini. Boleh nyoba. Bunda itu kapinya ini mau buat kapinya hitam, teman. Jadi ya itu sudah belum, Bunda belum minum itu rasanya sudah, aduh, rasanya pasti pahit nanti. Ini mantap banget ini. Itu kubis, kentang semua jadikan satu ya. Itu ditumis dulu. Kalau ditumis sudah agak alum ya kan, agak alum lah gitu, dimasukkan di sup tadi ya, dimasukkan di sup. Sebenarnya boleh ya, boleh
Sebenarnya bisa dimasukkan bareng-bareng, nggak usah ditumis dulu. Tapi lebih baik, lebih enak, lebih harumnya ditumis dulu, temennya. Nih, ditumis begitu, campur dulu, tumis, nanti bareng dimasukkan. Wah, pokoknya jos, enak tenang rasanya. Pokoknya bikin ketagihan. Ini bunda, bunda kemarin itu apa itu minum satu mangkok, wah mantap. Katanya Pak Kuya gini, kalau dapur itu kamu sendiri yang ngatur. Kalau kiranya pengen minum sop, itu harusnya kamu itu harus tahu sop ayam, sup daging sapi, jangan sup babi. Sup babi itu kamu itu katanya kamu itu sudah kesel-kesel, semua itu yang kesel itu kamu loh. Membuat sup nggak pernah minum, sekali-kali buat sup ayam apa daging sapi biar kamu minum, katanya Pak Bos. Apa iya ya, aku kan gitu, aku pikir-pikir ya kepingin minum ya. Alhamdulillah ini buat ini teman ya, ini apanya, ini saus tomat yang kalengan itu teman tuh. Bunda masak dulu, nanti kalau sudah harum ya toh dimasukkan. Wah, masukkan jadi satu tadi sebuah, pokoknya sip tenan. Oke, jangan lupa ya, kalau nonton tombol subscribe, nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan channel Yatmi tiap pagi jam 7. Tinggalkan komentar, jangan lupa like, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke, Bunda ucapkan banyak terima kasih atas dukungan sahabatku dimana berada. Banyak Bunda ucapkan banyak terima kasih. Begitu juga Bunda doakan kalian bisa sukses di kreator YouTube. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian. Salam semangat. Salam sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, salam bahagia. Jangan lupa kita bersyukur. Banyak syukur itu banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi rezeki yang barokah melimpah buat kalian, buat kita-kita. Ya. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk. Bye bye.